Hello, bertemu lagi dalam JRY News Channel. Terima kasih karena bersama dalam channel ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perkongsian berita hiburan malam ini masih tentang Siti Nurdiana dan Lan Solo serta Nora. Dari IG live sampai libatkan polis dan undang-undang, Siti Nurdiana tak sayangkan persahabatan ke. Kita teruskan. Penyanyi dan pelakon Siti Nurdiana akui terkilan dan kecewa dengan tindakan rekan-rekan baiknya yang mengadakan sesi siaran langsung di Instagram pada 20 Julai lalu semata-mata untuk bercerita tentang perihal dirinya. Malah kata figura yang populer dengan panggilan Nana itu ke mulut yang terjadi ini membuka matanya untuk bijak memilih kawan. Mestilah sayang, persahabatan dengan mereka terbina sudah lama. Mereka pun sahabat yang baik, susah senang dengan saya dan saya sangat menghargai mereka, katanya. Cuma saya rasa terkilan dengan perkara yang sudah berlaku ini karena ia dibawa ke media sosial dan didedahkan kepada umum, tegas Nana lagi. Apapun, kalau berkawan nih, kalau boleh kita berbincanglah kalau ada yang tak puas hati, selesaikan cara baik dan jangan kongsikan di publik, katanya. Saya suka berkawan dan saya berkawan dengan semua orang, tapi kawan yang kita mesti cari, mestilah kawan yang akan mempengaruhi kita. Pilih kawan yang baik, kita pun akan jadi baik, katanya lagi. Nana ditemui pada sesi sidang media khas secara maya pada Jumat yang lalu. Dalam sidang media itu, pelantun lagu bukan menjungkit tapi membangkit itu turut menjawab tomahan yang dilemparkan terhadapnya menerusi sesi siaran langsung Instagram live penyanyi Sura dan Lan Solo serta istrinya Sheila, selain jurusolik Aida G serta pengurus artis dan juga promosi Sam Samin. Jadi tegas Nana lagi, dia menyerahkan kepada peguamnya Abang Azlan Abang Arifin untuk menyelesaikan perkara terbabit selepas membuat laporan polis pada Jumat dan akan menghantarkan notis tuntutan maaf pada Isnin nanti. Saya serahkan kepada peguam untuk menyelesaikan case ini dan kami akan berbincang apa langkah selanjutnya, kata Nana lagi. Apapun, semoga masalah yang timbul ini dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Jumpa lagi, bye-bye.